Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab tiba di Indonesia langsung melakukan pertemuan dengan massa pendukungnya serta sejumlah tokoh. Sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan tentang pencegahan COVID-19, seorang WNI yang kembali dari luar negeri seharusnya menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Selain menerima kunjungan sejumlah tokoh termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rizik Syihab menggelar berbagai kegiatan di kediamannya dengan mengumpulkan massa pendukungnya. Sesuai dengan aturan pencegahan COVID-19, Rizik seharusnya melakukan karantina mandiri selama 14 hari sekembalinya dari luar negeri. Kewajiban untuk melakukan karantina mandiri sekembali dari luar negeri tertuang dalam surat Menteri Kesehatan tentang penanganan kepulangan warga negara Indonesia dan kedatangan warga negara asing dari luar negeri. Aturan ini dikeluarkan Menteri Kesehatan pada 2 Mei 2020 dan masih berlaku hingga kini kepada siapapun untuk mencegah penyebaran COVID-19.